Polrestabes Medan berhasil membekuk seorang pelaku pelecehan seks yang belakangan ini viral di media sosial. Menurut Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, pelaku diancam hukuman yang cukup berat, yakni 15 tahun penjara. Pelaku berinisial SY berusia 35 tahun, pelaku disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan anak. Menurut Dadang, aksinya dengan meremas payudara pelajar wanita yang terekam CCTV yang ada di lokasi kejadian. Dan perbuatan tersangka itu viral di media sosial. Tersangka diringkus petugas kepolisian saat selesai bekerja. Sebagai barang bukti, polisi menyita sepeda motor yang digunakannya saat melakukan begal payudara. Tersangka mencopot nomor polisi sepeda motornya saat beraksi untuk mengelabui petugas. Selain itu, helm yang dipasangkan stiker oleh tersangka sudah dibuka. Polisi yang melihat STNK sepeda motor Vario dengan nomor BK5171AHH dan cocok dengan video saat tersangka melakukan aksinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan petugas, tersangka SY mengakui sudah berulang kali melakukan aksi permesan payudara perempuan. Perbuatan bejat tersebut dilakukan oleh tersangka antara lain di Jalan Tapanuli Simpang Jalan Percut, Jalan GB Joshua Simpang Jalan Jambi, Jalan Talaut Simpang, Jalan MT Haryono, Jalan Bintang, Jalan Veteran, dan Jalan Tamrin Medan. Melakukan responsif, ya, membuat laporan model A, melakukan penyelidikan dari tanggal 21 sampai tanggal 24. Dan alhamdulillah terungkap dengan tersangka bernama inisial S, pekerjaan koki, ya, dan ini dari hasil pemeriksaan sementara ini ada 74 TKP dan pasal ancaman hukumannya kurang lebih 15 tahun. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.